Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Baiklah, pagi ini tentunya Assalam Biz kembali lagi. Terima kasih kepada anda penonton setia TV Al-Hijrah yang terus setia menonton kami, Masya Allah. Dan pagi ini kita nak berbicara, berkongsi satu topik yang cukup menarik, teladani Abu Ayyub Al-Ansari dalam jihad. Assalam Biz kembali kali ini dengan Multiracial Reverted Muslims, MRM. Dah tahu kan siapa panel saya, Masya Allah. Kita nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MRM yang kini kabarnya sedang berada di Istanbul, Turki, bagi sesi ceramah selain menghadiri dua kursus berkaitan strategi kenabian serta kepimpinan Islam bersama 130 peserta dari seluruh dunia. Masya Allah, wow, hebat ni. Baiklah, hari ini kita nak bersama-sama dengan beliau di pentas Skype, tak lain tak bukan Brother Firdaus Wong Wai Hung. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah, khabar? Masya Allah, baik. Alhamdulillah seadanya. Bagaimana pula keadaan brother dekat sana? Dah berapa hari, suhunya bagaimana? Hari ini hari yang ketiga. Program belum bermula secara rasmi. Tetapi semalam saya telah ada satu ceramah di Istanbul ini. Bersama dengan Cross Cultural Dakwah Center di Sulaimaniyah. Okay, alhamdulillah. Dan cuaca di sini 26, 27 darjah Celsius. Dan waktu ini sekarang di Istanbul adalah 4.13 pagi. Masya Allah. Okey, baiklah. Dan juga topik kita pagi ini, Masya Allah, sangat sesuai. Kita nak bercakap tentang satu figura ataupun insan hebat yang makin lama makin hilang nama beliau. Abu Ayyub Al-Ansari ada nama sebenarnya dan brother akan kongsikan sekejap lagi. Dan saya difahamkan figura hebat ini adalah insan yang rapat ataupun sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi kita, nabi kesayangan kita, pernah singgah dan bermalam di rumah insan hebat ini. Boleh tak brother kita kongsikan siapakah susuk tubuh Abu Ayyub Al-Ansari ini? Silakan. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Farah dan juga semua penonton pada pagi ini, waktu di Malaysia dan juga di Istanbul, Turki sekarang ini. Okey, baik. Alhamdulillah, qadar Allah. Hari ini dan sekarang ini, pada waktu ini, saya sedang berada di Istanbul. Dan kenapa ironiknya Istanbul ini adalah kerana di Istanbul inilah sebenarnya di mana makam Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW yang agung, diletakkan di sini. Nah, persoalannya ialah bagaimana makam seorang sahabat Nabi dari Madinah datang ke sini, bagaimana makamnya boleh berada di sini? Dan itu yang kita nak bincangkan. Kita hanya, sebab masa tidak mengizinkan kita untuk membincangkan secara tuntas tentang siapakah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Tetapi memadailah kita mengetahui bahawa Abu Ayyub Al-Ansari ini, di rumah dialah Nabi SAW setelah berhijrah. Baginda SAW telah pun duduk di dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan sehinggalah rumah Baginda SAW dan juga masjid telah siap dibina, barulah Nabi SAW berpindah keluar. Tetapi apa yang juga menarik tentang Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah beliau dikatakan bahawa tidak pernah terlepas walaupun satu peperangan ketika hidupnya Nabi SAW dan beliau berjihad sehingga beliau meninggal. Jadi dikatakan bahawa setelah Rasulullah SAW wafat, beliau tetap berjihad, dan jihad yang terakhir dan diikuti oleh beliau adalah pada zaman pemerintahan Muawiyah binti Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan, kita kata Abu Ayyub, dia meninggal dunia di tanah Rom yang waktu itu adalah kota Constantinople, yang hari ini kita kenali sebagai Istanbul. Okay? Now, kewafatan beliau, dan ini yang sangat menarik, yang membawa kita pada konsep apa yang kita nak bincangkan. Kewafatan beliau adalah ketika beliau menyertai pasukan yang dipersiapkan oleh Muawiyah dalam usaha untuk menakluk kota Constantinople di bawah pimpinan anak Muawiyah, iaitu Yazid. Dan pada waktu itu, usia berapakah Abu Ayyub? Pada waktu itu, Abu Ayyub berusia 80 tahun. Masya Allah. Kita berhenti, kita berfikir seketika. Kalau hari ini, Farah, kita dah sampai 80 tahun. 80 tahun. Yang kata 60. Bila dah 60 tahun, apa yang kita terfikir? Rehat, pencin. Rehat, pencin, balik kampung, jaga anak, jaga isteri, jaga kucing, jaga kambing, kan? Nah, semua benda tu tak salah. Tetapi
Tetapi bagaimana pada usia 80 tahun kita kata orang yang terbaik untuk kita ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disusuli oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in. Tiga generasi terbaik itulah yang kita nak ikuti. Nah, pada usia 80 tahun kita dapat lihat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari masih ingin pergi berjihad. Dan apabila sebaik sahaja pasukan Islam sampai di kota Konstantinopel, qadarullah Abu Ayyub telah jatuh sakit yang membawa kepada kematian beliau. Tetapi sebelum Abu Ayyub meninggal, Yazid sempat bertanya dan menziarahinya dan dia bertanya, adakah pada engkau wahai Abu Ayyub ada apa-apa keinginan, hasrat, wasiat terakhir? Lalu Abu Ayyub dia menjawab, sampaikan salamku kepada pasukan kaum muslimin, katakan pada mereka, tempuhilah wilayah musuh sejauh mungkin dan bawa jasadku bersama kamu semua. Apabila beliau meninggal, mereka pun membawa jasadnya kemudian disemadikan di kota Konstantinopel. Dan ini yang membawa kita sebenarnya kepada konsep pencen dan jihad sehingga mati. Kita lihat dah, Farah. Kita tidur pun boleh mati, kita makan pun boleh mati. Dan kematian terbaik adalah kita selalu minta dari Allah adalah husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Jadi kita melihat kepada sahabat Nabi ini, mereka tak ada istilah pencen. Ya. Tak ada istilah pencen. Kita nak balik nak saya tak kata salah tau, nak balik kampung, nak berehat. Ya. Tetapi kalau kita lihat selepas kita pencen, kita jadi lebih cepat tua dan lebih banyak sakit selepas pencen kerana kita kurang aktif. Tapi kita lihat, sahabat Nabi SAW pada zaman mereka, mereka masih kuat. Mereka masih tetap nak berjihad. Bukan sahaja Abu Ayyub, Abu Tuhal Al-Ansari dan ramai lagi sahabat. Kita tahu, makam-makam mereka bertebaran di seluruh dunia. Dan saya sendiri secara peribadi, saya tidak tahu tentang orang lain, saya secara peribadi, dahulunya sebelum saya terlibat di dalam dakwah, saya pernah terfikir, aku pun nak pencen. Nanti bila dah pencen tu, nak duduk kat mana. Dah ada plan dah tu. Dah ada plan. Tetapi dakwah telah mengubah mindset saya. Setelah saya masuk dalam dakwah, saya terlibat dalam dakwah, saya lihat, saya tengok kepada sirah sahabat, sirah Nabi, tak ada seorang pun di antara mereka ni yang berpencen. Jadi, saya pada saat itu, saya bagi tahu kepada isteri saya kata, saya tak akan ada pencen. Pencen saya adalah bila mana saya mati kelak. Dan itulah pencen saya. Dan itu juga jawapan daripada Imam Ahmad bila ditanya oleh anak dia, wahai bapakku, bilakah kita benar-benar boleh berehat? Imam Ahmad menjawab, wahai anakku, kita hanya benar-benar boleh berehat apabila kaki kita telah dijejakkan di syurga kelak. Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah, itu dia antara sikap-sikap ataupun contoh-contoh terbaik yang boleh kita teladani melalui Abu Ayyub Al-Ansari dalam jihad. Masya Allah. Baiklah, macam mana kita nak berasa terus ya, brother, untuk terus kita sama-sama ambil ibrah ataupun pengajaran daripada kisah-kisah seperti ini. Sebab kadang-kadang, yalah, nama-nama seperti ini nampak gayanya semakin lama semakin dilupakan. Bagaimana kita nak terus ingatkan kepada kita dan juga generasi-generasi yang akan datang ni? Silakan, brother. Ya, cara kita nak mengingatkan diri kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum ini amat mudah sebenarnya. Nak seribu dali tak nak seribu dali. Betul. Yang cara-cara dia adalah kita sendiri terlibat dan memiliki semangat mereka. Bila kita selalu mengingati mereka, ingat Nabi SAW bersabda bahawa kalian akan dibangkitkan bersama dengan orang yang paling kalian cintai. Sudah tentu di dunia kita perlu menjadikan Nabi SAW sebagai manusia yang paling kita cintai. Sahabatnya sebagai manusia yang paling kita cintai. Tetapi cintai bukan sekadar di mulut. Tetapi cintai juga dengan juga meneladani mereka. Ya, dengan meneladani mereka. Dan sebab itu saya sendiri dan saya mengajak kawan-kawan sahabat-sahabat yang sedang menonton agar juga meneladani sikap Abu Ayyub dengan bersama-sama menyokong usaha dakwah kami yang semakin hari macam kita sebut dari awal lagi semakin terpinggir, semakin menjadi terasing, semakin kita kata ramai kita yang merasakan dia tidak ada apa-apa yang ingin disumbangkan dan mahu disumbangkan kepada agama. Sedangkan Allah telah menyediakan begitu banyak ruang dan cara untuk kita berubah. Dan antaranya, ini seruan saya, apa yang MRM lakukan pada hari ini, kami berdakwah di seluruh dunia adalah hasil sokongan daripada sahabat-sahabat semua yang sedang menuntut. Dan tidak mungkin tanpa sokongan anda, kami dapat, of course sudah tentu dari bantuan Allah, kami dapat pergi ke luar negara ataupun berada di Malaysia untuk menyebarkan dakwah. Jadi saya ingin menyeru tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat, ambillah peluang sementara kita masih ada ini untuk berinfak dan menyokong dan melabur untuk usaha dakwah kami di MRM. Biarlah
RM5 setiap, biarkan setiap bulan konsisten RM5, RM10, yang ada banyak bagi banyak, yang ada kurang bagi kurang, agar-agar setiap risalah, setiap ayat yang keluar daripada dai-dai pendakwa-pendakwa di MRM ini, tuan-tuan dan puan-puan juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayangkan, mereka memeluk Islam dan kemudian mereka belajar Islam dan mereka mengajarkan orang lain, juga pahalanya akan mengalir kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Ini adalah kerja Nabi. Jadi kita cintai Nabi, kita sama-sama mengikuti dan meneladani Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Masya-Allah, itu di antara kesan dan juga pengajaran yang boleh kita ambil. Maksudnya perjuangan ataupun dakwah kita terus-terusan sampailah ke hujung nyawa. Masya-Allah, sama juga dengan prosesnya kita nak bersedekah, berinfak. Bukanlah setakat pada umur-umur tertentu kita harus berhenti. Masya-Allah, mudah-mudahan berterusan kerana itulah dia saham akhirat kita di sana. Untuk itu, moga dipermudahkan perjuangan Brother Firdaus Wong Wai Hong, Ketua Pegawai Eksekutif MRM, dan masih tak terlambat lagi untuk kita sama-sama menyumbang dan juga bantu sedaya mungkin kepada pihak MRM. Terima kasih, brother. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan di Istanbul, Turki. Selamat pergi dan selamat balik, insyaAllah. Lagi hampir 3 minggu baru saya akan balik, insyaAllah. Baik, jumpa lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, jom ada masa lagi untuk sama-sama kita menyumbang kepada pihak MRM dan insyaAllah akan bersua lagi selepas ini bersama dengan Farah dalam Assalamualaikum.